Diketahui, perempuan yang cueki Ganjar Pranowo itu merupakan mahasiswi Universitas Kristen Maranatha. Video mahasiswi Universitas Kristen Maranatha cueki Ganjar Pranowo itu pun viral di media sosial. Melalui akun @banyusadewa, terlihat sejumlah mahasiswa berjaket biru muda tengah bergerumul di sekitar Ganjar Pranowo ketika berada di kantin kampus. Ganjar terlihat duduk di tengah meja kantin dan didiapit pihak Rektorat Universitas Kristen Maranatha. Sementara para mahasiswa tengah sibuk berfoto dengannya. Namun, di tengah kehebohan yang terjadi, momen unik terekam kamera. Mahasiswi berkemeja putih itu terlihat asyik menghabiskan makanannya. Meski Ganjar hanya berjarak sejengkal di hadapannya, perempuan itu pun tak bergeming ketika para mahasiswa memanggil-manggil nama Ganjar.